Oke, dan ini dia yang akan kita ganti. Ini adalah tonjokan keteng atau tensioner. Nah, jadi nanti kita akan menggantinya, dan ini seperti yang teman-teman lihat ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kemungkinan ini akan lebih awet ya. Ini harganya saya beli di harga 50.000 ya. Oh ya, dan ini kita copot untuk penutupnya di sini dengan menggunakan kunci L seperti yang teman-teman lihat ya. Kalau seandainya teman-teman pengen ngebuka menggunakan kunci L dengan ukuran tersebut, dan ini tutupnya kita buka ya. Dan di sini ada pernya juga, jadi pernya jangan sampai hilang ya. Dan untuk pemasangan gampang, tinggal plug and play aja. Nah, jadi seperti ini ya, dipasang dulu. Untuk penutupnya kita buka, dan juga untuk pernya juga dibuka ya. Nah, setelah itu kita pasang untuk tensionernya ya. Nah, seperti ini. Nah ya, oh ya, ini lupa tadi tidak dikasih lem ya. Jadi ini lem supaya olinya tidak kemana-mana. Nah, ini ya, jadi sudah selesai dikencangkan semua. Nah, ini jangan lupa untuk penutupnya kita pasang ya. Untuk penutupnya memang agak susah ya untuk memasangnya karena ada pernya, jadi perlu bersabar gitu ya. Nah, ini kita pasang agak ditekan aja gitu ya. Nah, terus jangan lupa untuk dikencangkan. Nah, setelah kencang baru kita pasang untuk throttle bodinya. Dan ini dia sudah selesai ya, kita pasang ya untuk tensionernya. Dan ini kita coba, dan teman-teman bisa dengarkan untuk suaranya ya setelah diganti untuk tensionernya, lebih adem.